Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana akhlak seorang pemuda bila menghendaki pernikahan, di mana ada perbedaan dengan kedua orang tuanya? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang pemuda mau nikah, mungkin bapak ibunya gak setuju sama calon yang ingin dia nikahi. Mungkin seperti itu pertanyaan ini. Gimana sekarang menghadapi orang tua? Bujuk keduanya. Bagaimana cara membujuk orang tua kita dengan kita berbakti sama orang tua? Tunjukkan ketika kita ngaji, ketika kita kenal sunnah, akhlak kita semakin baik. Semakin kita berbakti sama orang tua kita, yang mungkin dulunya kita pernah angkat suara, sekarang jangan pernah angkat suara. Dan kalau ngasih orang tua, ngasih tahu orang tua, ingat jangan pernah nyuruh. Tapi memohon bahasanya itu. Bah, kalau bisa bah, umminya ummi, kalau anak bisa minta mi ummi kerudungnya, ya yang besar lah mi. Minta sama abah sama umminya, karena itu termasuk akhlak. Nabi Ibrahim minta kepada bapaknya, dipanggil ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahandaku. Itu termasuk akhlak. Insya Allah kalau orang tuanya nih lihat anaknya berbakti, dikasih. Pernah seorang ustadz mau nikah dengan wanita, mu'alaf ustadz ini, nikah dengan wanita yang kerudungnya panjang. Ibunya gak setuju. Ibu gak setuju kalau nikah dengan wanita yang kerudungnya panjang. Akhirnya si anak ini ngomong sama ibunya, wahai ibunda, ana mau ngomong nih bang, kira-kira kalau seorang wanita itu tidak taat dan patuh kepada penciptanya, kepada yang memberikan mata kepada dia, memberikan jasad kepada dia, memberikan mulut, hati, jantung semua kepada dia, dia gak taat, apa mungkin dia taat sama ana, Mi? Apa mungkin dia taat sama suaminya yang gak ngasih apa-apa sama dia? Maka alhamdulillah ibunya terus berpikir, iya ya, kalau sama Rob, Rabbul Alamin, Allah Tabaraka, dia gak taat, apa kira-kira mau taat sama antum? Antum kasih apa? Kasih mata? Kasih tangan? Kasih kaki? Kasih duit tiap bulan ya kurang. Maka hati-hati jamaah. Maka berusahalah untuk membujuk orang tuanya dengan kata-kata yang santun. Semoga dibukakan pintu hati orang tuanya. Kemudian bagaimana akhlak seorang bapak yang masih memiliki istri dan anak sementara bapak atau suami tersebut mau menikah lagi? Poligami. Insya Allah kalau poligami harus minum dulu. Ya. Alhamdulillah. Poligami boleh dianjurkan, tapi dengan satu syarat, adil. Ketika seorang ingin menikah kembali, menikah yang kedua, yang ketiga, ingat dia itu mengundang badai dan dia harus siap menghadapinya. Ketika badai itu datang, dia harus siap menghadapi. Rasul sallallahu alaihi punya istri lebih dari satu. Istrinya itu ribut. Sampai ada dua kubu di antara istri-istri Nabi. Bayangkan, sampai Nabi itu pernah mengharamkan asal, mengharamkan madu. Sampai turun tuh, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi engkau? Engkau mengharapkan keridhaan para istrimu. Karena memang ya begitu wanita. Dan kita wajib berbuat adil. Wajib berbuat adil itu. Karena Allah mengatakan, fa'in khiftum an la ta'dilu fawahid. Cukup satu. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Maka seorang suami yang ingin menikah kembali, lihat kira-kira dia bisa berbuat adil apa enggak. Ada suami-suami yang punya istri satu gak karuan, istrinya satu gak bisa didik, mau kawin lagi dia. Dan ingat yang kedua, kalau mau cari istri yang kedua itu, jangan sampai mencari istri yang tidak soleha. Ribut yang akan terjadi. Carilah yang soleha. Kemudian berusaha untuk menenangkan hati istrinya. Biasanya kalau istri pertama suaminya kawin lagi itu, kadangkala istri pertama itu kabur. Ada gak yang kabur? Keluar dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Si suami berusaha untuk datang ke sana menjemputnya. Dia minta maaf sama orang tuanya, sama mertuanya.
Jadi ingat, kalau dia bisa berbuat adil ini panjang sekali kalau kita mau bicarakan. Ada seorang ustadz ketika dia mau kawin, mau poligami, dia baca 3 kitab. Jadi yang mau poligami ini, tolong baca kitab-kitab tentang poligami, dipelajari sebelum dia berpoligami. Karena gak gampang jemaah. Orang yang tidak adil akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi rusuknya miring. Orang-orang kelihatan nih fulan. Karena ada orang-orang yang pura-pura adil. Pura-pura adil, tapi Allah tahu dia tidak adil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada sebagian orang yang melaksanakan walimah jaraknya jauh. Lama dari hari pernikahan, bahkan ada yang sampai istrinya sudah dalam keadaan hamil. Bagaimana hukumnya? Enggak masalah walimah itu ya. Walimah itu enggak harus pas hari pernikahannya. Kadang-kala orang itu enggak mampu. Abdurrahman bin Auf itu walimahnya setelah nikah. Abdurrahman bin Auf ketika berjumpa sama Nabi kelihatan udah ada bekas pengantennya di tangannya ya. Mahyam ya Abdurrahman. Ada apa kok Abdurrahman? Tazawwajtu ya Rasulullah. Aku baru kawin. Lihat, Nabi enggak tahu Abdurrahman kawin. Jadi tidak perlu semua orang itu tahu ketika kita kawin. Ya tapi kita ya harus umumkan, harus ada undangan ya, harus seneng-seneng itu ada. Maka Nabi memberikan arahan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin, berwalimahlah walaupun dengan seekor kambing." Kalau memang mampunya setelah hamil enggak masalah. Tapi ingat, walimah itu bukan duduk di kuadi jemaah, bukan. Duduk di kuadi, perutnya udah gede gitu kan. Perempuan ini gimana nih kawin ini? Udah hamil gitu kan? Enggak. Walimah itu artinya undang-undang makan, ya berbagi kebahagiaan. Itulah walimah. Seperti itu yang namanya walimah, ya seneng-seneng, ya yang namanya suami istri, pakai baju bagus. Itulah yang namanya walimah, enggak masalah seperti itu. Tapi bukan berarti harus duduk di kuadi. Tadi kita katakan, dan tidak harus mewah. Tinggal panggil apalah sate, bakso, insya Allah boleh jadi walimah. Masya Allah, nih, saya seorang duda, beranak 4, yang berusia 43 tahun. Ada seorang ikhwan menawarkan kakaknya yang berusia 45 tahun, yang insya Allah baik agamanya dan bersedia merawat dan mendidik anak saya, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Karena ana mempertimbangkan anak-anak yang masih kecil, yang butuh seorang ibu yang kuat, dan juga semakin dekatnya si akhwat ini dengan masa menopause. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah berapa umurnya? 40 tahun dan punya anak berapa? Punya anak berapa dari Khadijah? Jadi kalau pertimbangan saya, bismillah, nikahlah dengan akhwat itu biasanya jamaah. Masa menopause bisa diatur karena Rasul sallallahu alaihi wasallam istrinya sebagian itu umurnya hampir 60 tahun. Saudah. Subhanallah. Apalagi kalau pertimbangannya pertimbangan anak-anak ya, insya Allah nggak ada masalah. Bismillah. Kalau saya rasa istikharah dan bismillah. Apalagi orang anak perempuan itu anak yang solehan. Barakallahu fikum. Saya mau nanya, akhir-akhir ini suami saya kalau marah omongannya sering menjurus ke talak. Tuh ada subhanallah, hati-hati ya. Suami itu kalimat talak ini harus dihapus dari kamus kehidupan dia. Dihapus, di delete, nanti kalau butuh baru di recovery ya. Di refresh dulu. Kalau sudah di delete dulu, dihapus dulu kata-kata itu. Karena kalau kita sudah hafal kata-kata itu, marah sedikit, hati-hati, cerai entah itu. Entah nanti cerai. Anak cerai kan nanti. Dihapus kata-kata itu. Dan gimana kalau suaminya nih sikap suami saya dalam agama? Enggak boleh. Kalau ente berbuat ini cerai, ente berbuat ini cerai. Enggak seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan istrinya. Bagaimana perasaan istri berada di rumah yang isinya cerai? Bagaimana dia akan melayani kita?
Kalau ada kesalahan, diperbaiki istrinya. Kalau punya kesalahan, dimaafkan. Terkadang kita harus menutup mata kita terhadap istri kita. Mungkin dia masak gak enak ya, ya kita tutup mata. Bismillah lah. Sekali mungkin dia lupa atau gimana. Jadi kalau suaminya mengatakan akan menceraikan, maka belum bercerai. Tapi kalau sudah mengatakan engkau cerai, engkau aku ceraikan, maka sudah jatuh calak. Tapi kalau menyindir, maka di sini kembali kepada niat. Kira-kira dia niat enggak ya. Biasanya suami yang seperti ini, hati-hati. Mungkin dia punya dosa di luar sana. Dia punya dosa di luar rumahnya sehingga rumah tangganya hancur. Kalau sudah ribut, koreksi diri kita, banyak istighfar, kembali kepada Allah. Kita minta kepada Allah, insya Allah rumah tangga kita akan kembali berbahagia. Karena memang jamaah, terus terang dosa itu salah satu dampak buruknya menghilangkan keharmonisan di rumah tangga kita. Nah, waktu itu paginya kami habis berhubungan intim dan kami berdua sama-sama belum suci. Setelah itu saya ngomong sama istri saya masalah yang sedang kami hadapi, tapi istri saya tidak meresponnya. Akhirnya saya marah dan keluar kata talak lagi. Allahu Akbar. Gara-gara itu talak cerai. Kadangkala istri kita itu pikirannya lagi ada di mana ya. Pernah ada seorang syekh cerita. Jadi si suaminya ini ngomong sama istrinya. Istrinya lagi di dapur. Dek, masak ayam dek ya, kata dia. Si istrinya ngomong, iya masak ayam mas, kata dia. Istrinya jawab. Si suaminya ngomong, dek masak ayam dek ya. Si istrinya ngomong, iya bang masak ayam bang, gitu kan. Jerit si istri, si suaminya, dek masak ayam ya. Iya bang, dari tadi anak ngomong iya. Yang kopok ini siapa jemaah? Hah? Suaminya, si istri jawab dari tadi, tapi si suaminya nggak dengar gitu ya. Terkadang kita salah paham, maka menghadapi masalah sama istri itu jangan mudah-mudah ngomong cerai. Mungkin istri kita ada masalah, mungkin ada yang dia pendam, maka tatkala istri kita tidak merespon, ya kita tegur dia. Dia tolonglah kalau aku ngomong didengerin ya, seperti itu. Ini talak. Jadi menurut jumhur talak itu sudah jatuh dan jadi talak yang kedua kalau dia sudah pernah menjatuhkan cerai kepada dia. Jadi dia ini sudah pernah mentalak, kemudian rujuk terus talak lagi. Oh jamaah, pertanyaannya dari sini jamaah. Ana baca separuh berarti. Nah ini di luar dia mengatakan cerai. Kemudian dia rujuk lagi, perkawinannya baru 2 tahun jamaah. Dia pernah mengatakan cerai, kemudian pas menginjak 6 tahun, ya ini, dia pernah mengucapkan cerai lagi, maka sudah jatuh talak yang kedua. Masih bisa dirujuk, tapi bertakwalah kepada Allah dalam masalah ini, wallahu a'lam bishawab. Dalam nah ini yang bisa Anda baca ya, apakah benar Ustaz perahu-perahu yang karam itu merupakan korban misi terbesar iblis la'anatullah menggoda manusia? Nah salah satu misi terbesar iblis adalah mengaramkan rumah tangga, karena dia tahu kalau sudah broken home ya, seluruh rumah tangga ini pisah, siapa yang akan jadi korban? Anak-anak. Beda dengan istri yang ditinggal mati suaminya. Beda. Tapi kalau sudah terjadi pertikaian, perceraian, kemudian ribut ya, tidak dengan cara baik-baik, itu di situ iblis telah main. Dan kita harus hati-hati dengan hal itu. Karena masa depan anak-anak kita yang dipertaruhkan. Ini Ustaz tadi setelah menerangkan soal undangan tidak boleh mewah langsung
Ustadz menjelaskan kalau orang yang diberi kelebihan boleh dengan 20 ekor kambing. Ana khawatir dipahami undangan juga boleh mewah karena ada pemahaman buat orang kaya tidak ada mubadzir karena mampu. Subhanallah. Mubadzir itu sesuatu yang dibuang. Undangan itu dibuang apa enggak? Dibuang. Kecuali tadi yang saya katakan, undangannya itu bermanfaat. Undangannya itu kalender umpamanya, atau undangannya itu doa pagi sore. Dia bikin undangan di doa pagi sore itu bermanfaat. Maka itu enggak masalah. Tapi kalau undangan yang berlebih-lebihan, yang mengeluarkan uang banyak dan dibuang, tetap mubadzir. Tetap mubadzir. Sebagaimana memotong 20 ekor kambing pun mubadzir kalau enggak dimakan. Jadi mubadzir. Jadi yang bermanfaat lah, berusaha untuk memberikan manfaat. Nah, Ustaz, bagaimana memperkenalkan calon suami kepada orang tua yang masih menilai orang dari harta dan pekerjaan? Dan bagaimana bila seorang janda ingin menikah lagi dan dihalangi oleh orang tua, apa yang harus dilakukan? Gimana caranya, calon? Ya, kita harus dekat sama orang tua kita. Orang tua ketika melarang anaknya untuk menikah dengan suami yang seperti itu, apa tujuannya? Kebahagiaan anaknya. Dia berpikir anaknya kalau menikah dengan suami yang miskin akan susah hidupnya. Maka si anak harus datang kepada orang tuanya, mengatakan, Umi, kebahagiaan itu bukan di harta, Mi. Umi rela anak dapat suami yang kaya raya, tapi dia mukul anak, tapi dia minum minuman, tapi dia jarang ke rumah. Ahsan Mi ini fulan, walaupun fager dan akhlaknya mulia. Pelan-pelan lah untuk membujuk orang tuanya, insya Allah dibukakan pintu hatinya. Kalau ini orang tua menghalangi putrinya nikah lagi, padahal dengan orang yang soleh, jangan apalagi janda, maka wanita ini boleh berangkat ke mahkamah untuk menjelaskan kondisi dia, dan kalau orang tuanya tetap tidak mau menikahkan, maka akan kembali kepada wali hakim nantinya. Para jamaah, kayaknya saya sudah capek nih jamaah. Jam berapa ya? Nah, ini pertanyaan bagus ini ya. Ustaz, ada seorang istri dari seorang suami yang mempunyai keluarga jauh sekali dari agama. Mertua ana suka sekali ikut campur dalam rumah tangga kami. Dan kemarin mertua ana bilang ingin tinggal bersama kami. Bahkan ana menolaknya, Ustaz, mengingat mudaratnya sangat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat kami. Mertua ana masih sangat muda dan alhamdulillah masih sehat. Ya, berkaitan dengan hal ini peringatan buat para orang tua. Ketika dia sudah menikahkan anaknya, dia itu sudah menyerahkan anaknya kepada suaminya. Tapi kalau lelaki itu enggak diserahkan. Beda dengan lelaki, itu tidak diserahkan. Tapi tetap orang tua tidak boleh ikut-ikut campur masalah keluarganya. Masalah anak dan istrinya. Istri anak kita pun ribut sama anak kita, kita pun enggak ikut campur. Kalau mau ngasih nasihat sama anak kita. Ngasih nasihat dengan cara yang baik, tapi jangan ikut campur. Terkadang kita itu membawa bensin. Kita membakar mereka. Insya Allah mereka sudah dewasa. Mereka sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau memang perlu nasihat, ya berikan nasihat dengan cara yang santun. Bagaimana sekarang kalau istrinya ini menolak tinggal sama mertuanya? Boleh. Termasuk hak istri untuk tidak dikumpulkan dengan orang tua suami kalau itu bermudarat. Kalau itu mudarat. Kecuali ada syarat dari suaminya ketika awal sebelum menikah. Allah mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna. Tempatkan mereka di tempat yang kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Wa la tudarruhunna. Tapi jangan membahayakan mereka. Membahayakan mereka ini termasuk mengumpulkan si istri sama madunya umpamanya, si istri sama mertuanya. Kadang kala jamaah gara-gara kumpul satu rumah ribut terus. Karena ibu kita itu ingin istri kita meladeni kita seperti ibu kita meladeni kita. Dan gak mungkin. Masakannya kok gak enak, macem-macem.
Kemudian kalau tinggal satu rumah itu terkadang tidak bisa romantis. Enggak bisa romantis. Karena apa? Umpamanya mau pakai baju seksi, ada ibunya. Gimana mau pakai baju seksi? Mau jemput, umpamanya mau bukain pintu, ya enggak bisa. Karena ada orang tuanya. Tapi tetap kalau memang orang tuanya tidak mampu, berusaha untuk bersabar. Dan kalau enggak bisa, takut rumah tangganya hancur gara-gara itu, sewakan buat orang tuanya rumah yang dekat sama kita. Dekat sama rumah kita, jadi kita masih bisa memperhatikan orang tua kita, berbakti sama dia. Ini demi maslahat rumah tangga kita. Ustaz, apakah syarat poligami harus izin istri? Mohon dijelaskan, Bu. Merengis ini jamaah. Kayaknya ini yang terakhir sudah jemaah. Ya kalau izin enggak harus. Tapi paling tidak kita harus memberitahu dia nantinya. Karena dalam urusan keadilan, dalam urusan berbagi hari, kebanyakan suami yang tidak ngomong, biasanya dia suami pembohong. Pulang malam dari mana? Oh, kantor, sibuk. Padahal punya istri. Mulai kebohongan itu. Ngomong lagi, afwan ana ada tugas di luar kota, padahal ke rumah istri yang kedua. Itu kebohongan terus akan bertambah. Memang enggak harus izin, tapi pemberitahuan itu akan membuat rumah tangga kita biasanya pertama panas ya, tapi lama-lama insyaallah kalau kita punya istri yang soleha jadi dingin lagi. Jadi tidak harus izin, tapi memberitahu itu terkadang penting agar kita tidak menjadi seorang yang pembohong. Gara-gara kita tidak memberitahu istri kita, nanti di situ kita punya anak ya, kita harus berbuat adil. Wallahu a'lam bishawab jemaah. Ini masih banyak pertanyaan tapi kayaknya ana sudah KO jemaah. Insyaallah kita lanjutkan, bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang akan datang nanti. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.